Selamat datang di channel Cipta Media Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kehadiran Kapolri Jenderal Polisi Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian di tengah para ulama, santri di Pondok Pesantren Darul Ulum dan masyarakat Sungai Belida Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir ini merupakan silaturahmi dan menghadiri tablik akbar, ceramah kebangsaan bersatu dalam keberagaman sekaligus peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Sungai Belida, Kecamatan Lempuing Jaya Oki. Syafaatmu selalu ku nanti, wahai penghulu para nabi. Kehadiran orang nomor satu di tubuh Polri ini disambut tokoh masyarakat Sumsel Insinyur Haji Ishak Meki MM, Haji Iskandar SE, Haji Muhammad Rifai SH, dan pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, Kiai Haji Ahmad Munawir SQ Al-Kafiz, ibu-ibu pengajian serta ribuan masyarakat Oki. Sementara itu, Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam sambutan dan ceramahnya menyampaikan, sebagai Kapolri dirinya ditugaskan menjaga stabilitas keamanan. Untuk itu, bersama jajaran TNI, pemerintah daerah dan umat muslim di Indonesia untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat sehingga keutuhan NKRI ini dapat terus terjaga. Yang juga sangat berkepentingan untuk hadir di acara ini dalam rangka menyampaikan tentunya pesan-pesan masalah keamanan. Saya diberikan tugas untuk menjaga keamanan di dalam negeri dari Sabang sampai Merauke. Jangan kita kemudian menganggap keamanan ini masalah biasa-biasa saja. Ini masalah sangat penting sekali yang harus kita kelola untuk terus kita jaga. Jangan sampai ribut antara kita. Dan itu yang harus kita nikmati dan kita syukuri. Semoga dengan kehadiran Bapak Kapolri di Kabupaten Oki ini memacu semangat warga kita khususnya Sumsel dan Oki untuk menjaga keutuhan NKRI. Pondok Pesantren Darul Ulum sekaligus mewakili teman-teman pesantren secara umum, kita merasa bangga dengan kehadiran Bapak Jenderal Muhammad Tito Karnavian selaku Kapolri RI. Ya, beliau dalam kesibukan yang luar biasa masih menyempatkan untuk hadir di tengah-tengah pesantren dalam rangka mewujudkan rasa cinta kepada pesantren, karena beliau pun ternyata darah yang mengalir dalam beliau adalah darah pesantren, pesantren Jombang gitu. Jadi wajar ternyata beliau juga ada sebesit kecintaan kepada pesantren yang insya Allah dengan kehadiran beliau akan membawa dampak yang luar biasa, berkah kepada pesantren dan pada umat Islam pada saat itu. Adalah sebagai bentuk tadi rasa dia cinta kepada pesantren, kepada anak yatim piatu, kepada fakir miskin, tidak melihat isi atau apanya. Yang jelas itu bentuk peduli beliau mewujudkan sebagai apa namanya Kapolri, mencintai pesantren, mencintai anak yatim, mencintai duafa. Insya Allah dengan bentuk seperti itu akan menghasilkan sebuah keamanan yang diridhoi. Amin, amin. Pesan kepada Bapak Jenderal Muhammad Tito, semoga beliau istiqomah dalam kecintaannya kepada umat Islam, kepada kita-kita, kepada NU khususnya, dan kita doakan semoga dalam menjaga NKRI dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau selalu dilindungi dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu. Amin, amin, amin. Antara umaro wadah ulama, dan kebetulan Bapak Kapolri kan berasal dari Sumatera Selatan. Beliau rindu dan menyapa para ulama yang satu daerah dengan beliau. Tadi
beliau menyempatkan berbahasa Palembang dan menyapa dan mengajak semua untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dilindungi, negara Republik Indonesia semakin kuat, dan beliau juga minta doa kepada para ulama, para santri untuk kepolisian lebih kuat, terus lebih dapat menciptakan keamanan di tempatnya dengan semua ulama, para santri yang ada, semua komponen masyarakat. Mari kita simak ceramah kebangsaan bersatu dalam keberagaman dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Sungai Belida, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan. Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'imatan bidawamim mulkilahi salatan da'imatan bidawamim mulkilahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi adada ma fi ilmillah isalatan da'imatan bidawami mulkillahi salatan da'imatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah isalatan da'imatan bidawami siroho banyak solo le oleh payung muta lukus luku bato ila ilo siroho banyak solo le oleh payung muta Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bapak Jenderal Polisi Profesor Haji Muhammad Tito Karnavian PhD. Yang kami hormati Gubernur Sumatera Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapolda Sumatera Selatan Bapak Irjen Pol Dr. Andes Zulkarnain. Yang kami hormati Wakaba Intelkam Polri, Karo Provos Divisi Propam Polri, Karo Penma Divisi Humas Polri, Wakapolda Sumatera Selatan, para PJU Polda Sumatera Selatan. Yang kami hormati Polda Bupati Oki beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Kyai Haji Ahmad Munawir SK selaku tuan rumah sekaligus penyelenggara acara Tabligh Akbar siang hari ini. Yang kami hormati Kyai Haji Ahmad Holwani Nawawi. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda. Yang kami hormati Habib Mahdi M. Sahab, Ketua Jatman Sumatera Selatan, Ketua Forum Pondok Pesantren Sesumatera Selatan,
Ketua MUI Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ketua Tanfiriah PCNU Kabupaten Oki, Rois Surya PCNU Kabupaten Oki, Ketua Tarikoh Kabupaten Oki, Ketua Pondok Pesantren Kabupaten Oki, para pengasuh Pondok Pesantren se-Sumatera Selatan. Acara kita kali ini, marilah bersama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Bribda M. Hussein, dilanjutkan dengan pembacaan Sari Tilawah oleh Bribda Rizka Munawara. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته قذكم منها صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dahulu masa jahiliyah musuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
biasanya ngaji ini kan mandangi pulau. Ini mentang-mentang ada Bapak Kapolri Jenderal Muhammad. Kalau wartawan tulis saya kemarin waktu beliau menyampaikan selalu Muhammadnya dihilangkan. Nama beliau itu Muhammad Habib ya. Ada Muhammadnya, Muhammad Tito Karnavian lengkapnya itu. Jadi kalau nulis jangan dihilangkan Muhammadnya itu. Karena itu nama itu adalah bagian dari doa. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Romo Kiai Haji Khalwani dari Berjan yang kami hormati dan kami ta'zimi, serta rombongan pengurus Jatman Sumatera Selatan, Habib Mahdi serta rombongan yang kami hormati, para kiai yang bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa menghormati, Jenderal Muhammad Tito Karnavian PHD yang kami hormati, beserta rombongan dari unsur kepolisian yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu karena kalau diurutkan nanti habis waktu, wakili yang kami hormati Bapak Gubernur Haji Muhammad Rifai, Ketua MUI, Ketua Tanfidiyah NU Cabang Oki yang saya muliakan dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama orang tua kami Abah Haji Syabah Muhayyad yang kami hormati, serta Ibu Banyuwangi serta nenek yang kami hormati, hadirinul hadirat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena mungkin ada kendala waktu dan sebagainya sehingga salat Jumat di Palembang dari pagi sudah menunggu semua itu, menanti. Luar biasa ini kehadiran beliau. Makanya kita doakan beliau Bapak Kapolri ini semoga disehatkan, dipanjangkan umurnya. Mohon maaf Pak Kapolri, walaupun hadir di sini para kandidat yang hadir, ada Pak Esa Maiki, ada Pak Iskandar, ada lagi Pak Made hadir, dan yang lain ini debatnya komplit hadir, tapi saya tidak izinkan naik Pak. Yang punya niat yang tulus, punya niat mensejahterakan masyarakat, yang berpengalaman, yang punya janji-janjinya nanti akan ditepati, silahkan rakyat memilih dengan sendirinya, dan kita doakan Sumsel akan mendatangkan seorang pemimpin dan Oki mendatangkan pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepakat? Saya milih dari kata-kata ini pun dari pagi Pak, jangan sampai ada kalimat nanti yang apa, terbawa apa namanya ya, salah itu. Bapak Kapolri yang kami hormati, tapi cikal bakalnya dari tahun 75 sejak dibukanya daerah ini oleh ayahanda kami almarhum Kyai Haji Nur Hadi Sirot. Kemudian selepas huru-hara Jakarta, saya tadinya di samping Bapak, di samping Bapak melanjutkan pendidikan saya di PTIK Pak, kalau Bapak di PTIK, jadi sampingkan aja itu di pada Jumat, bahkan mungkin kalau Jumatan mungkin ketemu kita dulunya. Saya 98 pulang ke sini, kemudian mengembangkan pendidikan ini, alhamdulillah ini begitu saya kembangkan, kemudian atas doa dan dorongan orang tua dan pemerintah setempat waktu itu, kita pernah mengantarkan Sumatera Selatan dalam pos penas kedua, jalan bisa ngerti, saya nggak mau ngangkat tangan dulu ini ya, pos penas kedua kita di Medan Pak, pernah memberikan piala untuk Sumatera Selatan walaupun dari daerah, mendapat juara ketiga ini, tapi jangan salah artikan lagi loh, ini jangan diartikan loh, juara ketiga waktu itu untuk satu-satunya membawa piala di pos penas pekan olahraga nasional, mengalahkan Jawa Barat di bidang seni, alhamdulillah didukung oleh pemerintah saat itu. Kemudian pada waktu di Surabaya menghasilkan lagi juga juara ketiga untuk pos penasnya di bidang seni lagi Pak, mensejarahkan apa yang ada yang sebenarnya. Alhamdulillah Pak Kapolri, kita saat ini bisa ada PAUD, ada NI, ada MTS, ada SMP dan ada Aliyah. Jadi dari taman kanak-kanak dan taman kawak-kawak. Taman kanak-kanak itu dari anak kecil, taman kawak-kawak dari teman-teman Torekoh. Artinya sudah tua-tua semua ikut berpendidikan di Ma'had Darul Ulum ini. Ikhwani ini kita semua akan semakin kuat menjaga NKRI,
akan semakin kuat menjaga keutuhan negara ini dalam rangka menghantarkan negeri Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Datang di sini turun dari mobil pakai sorban. Kemudian saya sorbani lagi. Itu kode yang kedua berarti, Pak. Artinya apa? Yang pertama saya ingat ada putra Sumatera Selatan yang terbaik yang pernah berangkat ke Tanah Jawa dan menjadi raja Islam pertama di Tanah Jawa, itu putra Sumatera Selatan, yaitu Raden Patah. Jangan-jangan Bapak Haji Muhammad Tito ini adalah perwujudan dari Raden Patah kedua, Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Beliau sangat kuat menegakkan kerajaan Demak saat itu, sehingga Islam bisa mewarnai Nusantara saat itu di bawah mahapatihnya Raden Unus. Tapi rajanya adalah Raden Patah. Karena bantuan dukungan dari semua pihak, maka dari itu saya ucapkan dari semua yang telah membantu acara ini, dari PT Sampurna Agro juga membantu, dari semua teman-teman yang bantu saya ucapkan terima kasih. Dan Kak Tenggila tak ketinggalan kepada para bunyai yang telah tak tidur semalaman, terutama istri saya, Pak Kapolri. Kalau ada kekurangan, pasti sebagai manusia biasa. Maka dari itu Bapak Kapolri, satu hadiah untuk Bapak, sebuah pantun. Beli peci di Palembang. Jauh amat ya. Beli peci di Palembang, jangan lupa beli sajadah. Kalau Kapolri sudah datang, insya Allah berbarokah. Amin ya rabbal alamin. Billahi ala sabilil haq. Wallahu muwaffiq ila aqwami thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk acara selanjutnya, sambutan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Jenderal Polisi Profesor Haji Muhammad Tito Karnavian, PhD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan kita cintai bersama para sesepuh, tokoh-tokoh agama, ulama, para kiai, para habaib yang hadir tempat ini, baik dari pimpinan pusat Nahdlatul Ulama maupun yang dari wilayah lain, dan tentunya yang saya hormati Sobul Bait Bapak Kiai Haji Ahmad Munawir, pimpinan Ponpes Darul Ulum Sungai Belida. Kalau ingat Sungai Belida langsung, Pak, lapar kita. Iya. Tadi sudah makan tadi di bandara, tadi makan Belido itu. Belido goreng. Habib Madi, terima kasih undangannya. Yang saya hormati Bapak Kapolda, ini Pak Kapolda juga wong Palembang. Aduh, silakan berdiri. Ini wong Blitang beliau nih, Blitang. Dari Kuta Negara, tapi besar di Blitang. Tapi akhirnya jadi Raja Palembang juga. Rajanya polisi tadi. Iqbal, Brigjen Iqbal ini wong Palembang juga nih, yang sering di TV. Dulu pernah Kapolres di Surabaya. Lakan. Ini ada Irjen Luki, ini bintang 2 nih. Pak Luki ini pernah Kapoltabes di Palembang. Ya. Kemudian ada Pak Brigjen Refdi, ini mantan Dirlantas Sumatera Selatan juga. Jadi ini kelompok-kelompok yang sudah makan cuko kalau nih. Sahabat juga hadir di sini, Pak Ishak Meki dan Pak Iskandar. Terima kasih kehadirannya. Dan tentunya yang saya hormati dan saya muliakan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang juga sangat berkepentingan
untuk hadir di acara ini dalam rangka menyampaikan tentunya pesan-pesan masalah keamanan. Saya diberikan tugas untuk menjaga keamanan di dalam negeri dari Sabang sampai Merauke. Semua instansi pemerintah dan lebih utama tentunya dari masyarakat, dari rakyat. Semua elemen-elemen masyarakat, apalagi di negara yang dinominasi mayoritas oleh umat muslim. Apalagi mohon maaf kalau ada yang kena misalnya ginjal, itu uang keluar seperti air untuk cuci ginjal dua kali seminggu dan seterusnya. Ada di mana-mana konflik terjadi, seperti di Poso, di Ambon, korban banyak, ada yang meninggal, udah meninggal panjang lagi ceritanya. Belum lagi kita melihat di negara-negara yang lain, di Irak hancur lebur. Masya Allah, Indonesia negaranya aman sekali. Mau berangkat Jakarta, Bandung, pulang, masyarakat biasa saja seperti beraktivitas. Di sana kemana-mana harus dikawal. Bom bunuh diri hampir tiap minggu terjadi. Di Yaman, di Afghanistan, yang terjadi muslim dengan muslim. Afghanistan itu 99% negaranya muslim. Indonesia, kita bersyukur 72 tahun Indonesia masih tetap bersatu. Tidak ada konflik besar seperti peristiwa di Yaman. Keterlaluan sikat-sikat aja lah. Ya. Meskipun kita juga harus pikirkan, saya yakin mereka lahir bukan untuk jadi begal. Kalau mungkin mereka lahirnya di Singapura, mungkin mereka gak jadi begal, karena negaranya sudah sejahtera. Nah, itu problema juga. Nah, inilah sebetulnya yang harus kita syukuri. Keamanan yang adalah faktor yang utama. Dan keamanan itu poin terpenting. Kenapa? Kalau sudah enggak aman, bagaimana Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota mau bangun? Di Papua, saya pernah jadi Kapolda 2 tahun di Papua. Begitu kemudian pilkada, bakar. Kantor Bupati, bakar. Oke ini, Sumatera Selatan. Daerah yang kayanya luar biasa. Minyak di Sumsel, gudangnya. Tanahnya hijau. Bagi yang pernah ke Saudi, ke negara-negara Arab, kering tanahnya. Dikit ada batu bara, di bawah lagi ada minyak dan gas. Ini bukan main kayaknya Sumatera Selatan, Palembang ini. Ya. Pak Tito, your country Indonesia has everything but you have nothing. Singapore, my country, we have nothing but we have everything. Saya bilang apa maksudnya? Maksudnya negara Anda Indonesia itu negara yang sangat kaya, punya semuanya. Mau beras, sawah, ada. Mau minyak, ada. Mau durian, semua ada. Batu bara belumbuk. Tapi tadi listrik susah. Ya kan begitu. Sawah luasnya luar biasa, tapi tiba-tiba nanti terjadi kelangkaan beras, tapi impor garam. Iya. Tapi kita lihat Singapura, dia bilang itu. Sawah, satu potong pun kami gak punya sawah. Tapi masyarakat kami 5 juta gak pernah kelangkaan beras. Benar juga pikir nih. Mikirkan itu terlalu jauh. Kita berusaha mencari kenapa ya masalahnya. Masalahnya lah sumber daya manusia. Luar biasa tapi gak bisa dikelola. Gak ada artinya diambil orang lain. Sumber daya manusia di mana? Pendidikan dan pengetahuan. Pendidikan harus kita galakkan di mana-mana. SD, SMP, SMA wajib tanpa belajar, tanpa bayar.
universitas bangun banyak-banyak, politeknik dan lain-lain, ini juga harus banyak dan terusnya. Termasuk kita di Indonesia ini ada dua jalur, ada pendidikan nasional yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan untuk dasar menengah, yaitu jalur keagamaan. Kalau pemerintah membangun sebanyak-banyaknya sekolah, itu sangat baik. Sebaliknya juga bisa inisiatif dari bawah, banyak-banyaknya atas inisiatif sendiri. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini salah satu yang menggugah saya untuk datang ke sini adalah karena adanya Pondok Pesantren Darul Ulum ini yang didirikan atas inisiatif dari masyarakat. Maka saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Kiai Haji Ahmad Munawir. Beliau datang ke tempat ini tahun 2000 langsung membangun pondok pesantren, sehingga terkumpul tahun 2018 bisa mengumpulkan kita semua ada di sini. Ini prestasi luar biasa. Dengan baik nantinya bisa diorganisir menjadi kekuatan ekonomi. Bayangkan kalau seandainya ponpes-ponpes seperti ini bergerak di seluruh Indonesia, bukan hanya bisa mengangkat derajat umat muslim. Allahu Akbar. PricewaterhouseCoopers PwC itu adalah salah satu lembaga survei internasional yang sangat kredibel tentang 10 negara yang terkuat di dunia, yang saat ini ekonominya Indonesia pada urutan nomor 16. Tapi melihat tren yang ada sekarang, di mana stabilitas politik keamanan baik, pertumbuhan ekonomi di atas 5%, perkirakan tahun 2050 Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 4 terbesar di dunia. Nomor 4. Indonesia mengandalkan banyak produk-produk. Produk laut, ada produk perkebunan. Kita masih bisa bergerak, berjalan kemana-mana dengan bebas. Itu juga lah penting. Makanya saya sampaikan tadi, jangan kita kemudian menganggap keamanan ini masalah biasa-biasa saja. Ini masalah sangat penting sekali yang harus kita kelola untuk terus kita jaga. Jangan sampai ribut antara kita. Dan itu yang harus kita nikmati dan kita syukuri. Itulah nikmat Allah yang paling besar. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang paling penting bagi kita adalah keamanan yang ada di Indonesia, lebih khusus di Oki. Oki termasuk daerah yang aman. Saya mohon maaf kalau saya jangan enggak bermaksud menyinggung. Ada hal sedikit yang enggak bagus. Dulu sering nangkap-nangkapin copet, jamret, todong, rampok gitu. Ya, ada yang dari daerah ini, dari daerah ini, daerah ini. Kadang-kadang ketemu juga yang saudara-saudara kita itu. Ya. Sumsel. Sumselnya mana? Oki. Oke, okay, mano, tahunya kayak agung. Ngapo kau ni nyopet terus ini di sini ni? Aika, ayo. Kita kan TK-nya di Kayak Agung, SD-nya di Palembang, SMA-nya di Jakarta. Kalau sudah go internasional itu universitas. Jadi belajar nyopetnya di Kayak Agung. Naik tingkat dikit sudah jagoan ke Palembang. Sudah hebat dikit ke Jakarta, udah ketangkep berapa kali lulus dia katanya go internasional. Main geser tas di Wong Palembang jadi Kapolri belum pernah dengar ada Wong Oki yang kayak itu lagi. Beritanya di Palembang itu dari Oki adalah masyarakat yang taat kepada hukum dan masyarakat yang taat juga kepada nilai-nilai keagamaan Islamis, seperti yang hari ini terjadi. Kiai Haji Ahmad Munawir, kemudian Habib Madi, dan beberapa ulama datang ke rumah saya.
bersilaturahmi, kita diskusi macam-macam diskusinya. Di akhir diskusi kemudian beliau-beliau menyampaikan, Pak Tito jangan jalan-jalan kemana terus, baliklah sekali-sekali ke Palembang tuh, ke kampung dewek. Oh siap. Ya. Jadi memang saya ingin datang ke sini juga sekaligus sebagai bentuk nostalgia ke kampung halaman, karena saya juga lahir dan besar di Sumatera Selatan. Oke, juga saya main ya, tapi bukan main yang tadi. Ya, main buat mancing dulu ya, di rawa-rawa dan lain-lain. Sekaligus tentunya mempererat hubungan silaturahmi. Saya lahir dan besar dari keluarga Muslim. Ya, bapak saya, kakek saya seperempat, tiga perempat Sumatera Selatan. Seperempatnya ada Jawa, ada Jawanya. Jadi mbah saya, bapaknya bapak saya itu aslinya orang Surabaya. Bapaknya bapak saya dengan nenek saya, mbah yang perempuan. Bapak saya kawin dengan ibu saya. Ibu saya campuran antara Martapura dengan Batu Raja. Jadi 3/4 darah saya lah darah Sumatera, tapi 1/4 masih ada darah Surabayanya gitu. Nah itulah, jadi saya datang ke sini tentu bagi saya bernostalgia para santri, kaum muslimin dan muslimat, sekaligus juga untuk mempererat hubungan Sumatera Selatan. Tahun ini ada 171 pilkada serentak di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan ada gubernur, ada wali kota, ada beberapa bupati. Posisi Polri jelas adalah netral. Kita pahami bahwa masyarakat tidak begitu peduli yang bisa mengangkat harkat derajat kesejahteraan masyarakat, itu yang dibutuhkan. Oleh karena itulah ini akan mampu mengangkat derajat martabat menjalankan pembangunan, sehingga Sumatera dan Oki juga insya Allah akan menjadi tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi jangan sampai ada gawe tapi besak ga. Ada yang besak ga. Kalau jalan dulu, tapi dulu waktu kami masih SMP SMA dulu. Kalau sudah besak kelakar bolehlah. Ya. Ada cerita dikit kan? Burung, pasar burung itu di Palembang. Burungnya baru ku pegang dikit terbang. Gitu terbang nak ku kejar. Pucuk kulkas yang baru ku beli itu, yang dua pintu itu. Nak ngambokin kulkas itu kan. Begitu nak ku terbang kulkasnya, lari dia ke pucuk mobil BMW yang lagi barusan kita beli di servis itunya. Nak nunjukin mobil BMW itu kan. Pucuk di pucuk ini, lemari dia itu. Tinggi. Mak mana caranya kena ngembeknya nih. Burung punya kau nih. Kumbek itu namanya apa, segepok dolar Amerika itu yang sepecah ini itu ku taruh di bawah lemari itu untuk manjat itu. Duit dolar apa dipakai buat ganjel lemari gitu. Kira-kira itulah. Indeks tentang manusia yang paling bahagia di Indonesia. Itu dari indeks itu per provinsi. Nomor satu ternyata itulah Maluku Utara. Kedua itu Maluku, salah. Nomor tiga Ambon, nomor tiga Manado. Kita pikir kenapa ya ini kok bisa? Padahal kenapa bukan Jawa Barat, Jakarta yang masyarakatnya sejahtera? Rupanya saya sudah datang ke Ambon, itu daerah konflik dulunya. Ke Maluku Utara sudah, ke Manado sudah. Dengan Palembang masih bagus Palembang kalau tiga-tiganya. Tapi kenapa mereka paling bahagia? Rupanya bisa selalu berbahagia, menikmati, berkelakar dan lain-lain. Nah saya yakin Palembang kalau kita berkelakar terusnya ini, meskipun panen susah ya, tapi bisa masuk manusia yang paling bahagia di Indonesia. Saya doakan. Di Jumatan di bandara tadi, ada masjid bandara. Dari sana kita langsung naik heli terbang ke sini selama lebih kurang hampir 1 jam.
Ini salah satu penerbangan heli yang paling lama yang pernah saya terbang. Iya, karena biasanya 15 menit, 20 menit. Ya. Tapi tidak apa-apa. Saya datang dari Jakarta, mendarat, kemudian di sini, meskipun saya mohon maaf tidak bisa Jumatan bersama dengan saudara-saudara sedaerah, bapak-bapak dan ibu sekalian, tapi paling tidak saya bisa terobati juga, saya bisa bertemu, alhamdulillah, dan menginjakkan kembali ke kaki saya ke tanah di mana saya dilahirkan, dibesarkan, yaitu Sumatera Selatan. Dan kemudian tentunya kita doa bersama agar keamanan di wilayah Sumatera Selatan dan di wilayah Oki dan juga seluruh wilayah Indonesia juga dapat terus bisa terkendali dan stabil. Dan tentunya saya pribadi mendoakan kiranya ponpes ini terus diberkahi oleh Allah dan untuk terus berkembang, ya, menjadi salah satu pusat cahaya untuk menerangi seluruh Oki, seluruh Sumatera Selatan, dan bila perlu seluruh Indonesia. Sekian, terima kasih, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, perlindungan, pertolongan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada acara pokok pada siang hari ini, kami mengajak seluruh jamaah untuk bersama-sama mendengarkan ceramah kebangsaan yang akan disampaikan Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi. Kami silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jaya Oki Ogan Komering Ilir. Kalau saya lihat akhina fillah Pak Tito Karnavian pakai serban dan pakai peci, Rasulullah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sahibil amamah. Hadis ini yang jarang kita baca. Berselawat untuk orang yang pakai serban. Ini. Maka saya yakin kalau Pak Tito Karnavian suka pakai serban, rahmat ta'zim Allah, doa para malaikat senantiasa menghantarkan beliau kemana saja beliau bertugas. Pertama, yusalluna ala sahibil amamah. Yang kedua, beliau pakai peci. Saya ingat sejarah presiden pertama kita dulu, Bung Karno, suatu ketika pertama-tama akan mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri. Hasbullah, tokoh NU ketika itu yang nyusun lagu Ya Lal Waton. Bung Karno minta saran nasihat, Mbah Wahab, saya akan berkunjung ke luar negeri supaya bangsa kita tetap berwibawa. Saya sebaiknya pakaiannya bagaimana? Apa kata Mbah Wahab? Bapak bilang, Bung Karno, jangan lepas pakai peci. Pak Tito bisa begitu. Pak Wahab bilang, Bung Karno, kemana saja jangan lepas pakai peci. Maka tolong para pejabat yang masih jarang pakai peci, contohlah Pak Tito Karnavian. Ceramah kebangsaan, bersatu dalam keberagaman. Yuk sama-sama kita mengingat-ingat pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dalam kitab Adabud Dunya Waddin. At-tinu wal mulku tau amani la ghaliba li ahadihima. Agama dan pemerintahan adalah dua anak kembar. La ghaliba li ahadihima. Tidak ada salah satu yang lebih unggul, tidak ada. Pejabat enggak lebih unggul dari kiai, kiai enggak lebih unggul dari pejabat. Betul ini. Allah yarham Kiai Haji Ahmad Siddiq mengatakan Pancasila adalah upaya
final dalam melaksanakan syariat Islam. Yuk sama-sama kita ingat pesan sesepuh Kodam Brawijaya almarhum Simbah Kyai Haji Makhrus Ali Lirboyo Kediri. Apa kata Mbah Makhrus? Mendirikan negara dalam satu negara haram hukumnya. Sekali lagi, mendirikan negara dalam satu negara haram hukumnya. Maka di Indonesia jangan coba-coba mendirikan negara selain negara Republik Indonesia. Maka begitu Indonesia merdeka, ada warga Kauman Semarang Duriyatul Rasul yang masih cukup menyusun lagu, yang lagu itu tiap-tiap tanggal 17 Agustus didengdangkan di seluruh Indonesia. Lagi duduk dengar suara azan sholat duhur sampai kata-kata hayya ala sholat terus terngiang-ngiang suara azan. Kata orang kampung saya Purworejo Magelen, rungon-rungonan suara azan. Akhirnya hati beliau terdorong pingin bikin lagu yang liriknya ngambil dari lagu azan, khususnya kata-kata ala sholah gitu. Ala sholah, empat suku kata, kira-kira yang tepat apa? Akhirnya ketemu ala sholah, ini yang tepat 17, ala sholah 17 gitu. Akhirnya tersusunlah lagu Tetap Merdeka 17 Agustus tahun 45. Yuk sama-sama, 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Tiga peninggalan, pertama Al-Quran, yang kedua tasbih, yang ketiga kitab hukum Islam Fathul Qorib, kitab yang diajarkan oleh Bapak Kyai Haji Ahmad Munawir SK. Tiga peninggalan Pangeran Diponegoro. Pertama Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Beliau seorang Muslim. Peninggalan yang kedua tasbih. Kenapa tasbih? Beliau ahli zikir, bahkan thariqah, Profesor Dr. Salim Said, guru besar di berbagai kampus negeri di Jakarta, mengatakan Diponegoro tokoh thariqah. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan mengatakan Diponegoro guru tarekat Qadiriyah. Berkaat subuhnya pakai kunut kayak mbahnya Pak Tito itu, alumni Tebu Ireng lho. Betul? Salate nganggo usoli. Berjamaah wiridan. Saya sangat menghormati orang yang berbeda madhab, berbeda pendapat. Saya hormat, saya salut, akan tetapi tolong sejarah sampaikan apa adanya, jangan ditutup-tutupi bahwa Diponegoro bermadhab Syafi'i. Santri yang bernama Suwardi Suryaningrat, santri yang namanya Suwardi Suryaningrat mempunyai jasa yang besar terhadap sistem pendidikan nasional, maka oleh pemerintah diangkat menjadi bapak pendidikan nasional yang terkenal dengan nama Ki Hajar Dewan. Itu santri, Pak. Ki Hajar Dewan santri. Sayang sejarah Ki Hajar Dewantara sebagai santri gak pernah diterangkan di bangku sekolah. Betul?
yang diterangkan cuma tutwuri handayan. Ayo mulai sekarang tolong teman-teman guru di bangku sekolah, anak didik kita dikasih pemahaman yang utuh, betul? Apalagi sejarah, Anda jangan suka memotong sejarah. Kalau Anda suka memotong sejarah, pada saat yang lain sejarah Anda pasti dipotong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan suka memotong apapun potongannya, betul? Termasuk potongan proposal juga jangan, betul? Ini kar bangsa harum namanya, tapi namanya bukan harum. Di Mayang Jepara ada kiai bernama Kiai Madirono, punya istri namanya Bu Aminah, punya anak putri namanya Ngasiroh, dinikah Bupati Jepara, punya anak putri ngaji Al-Quran bernama Raden Ajeng Kartini. Pernah diterangkan di bangku sekolah, betul? Yang diterangkan cuma habis gelap terbitlah untung terang. Coba terang itu kan bahasa Indonesia, orang kampung saya mengatakan padang. Maka di kampung saya ada lagu padang. Padang bulan ayo padangi koyorino rembulani sing awi awi ayo padang bulan padangi koyorino rembulani sing awi awi ngeling ati ojo turu sore ayo rene tak ceritani kanggo sepo mengku sore rene tak ceritani kanggo sepo mengkusuri. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atadana bi ilmila bi sholatan ta'imatan Bidawati bukirai Salatan ta'imadat Bidawati bukirai Sama-sama the moonlight is ayo shining like the afternoon. Mawa sarang the moonlight is waving for calling. Ayo the moonlight is shining like the afternoon. Monggo sareng the moonlight is waving for calling. Remember this, don't sleep in the evening. Come here, I will tell you to appear in the evening. Come here, I will tell you to appear in the evening. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atadana fi ilmila fi sholatan dari matan bidawami mulkilai sholatan dari matan bidawami mulkilai terangnya bulan terangnya pecah siang ayo rembulannya lah ngajak-ngajak monggo sareng terangnya bulan
terangga bercak siang monggo sareng rembulannya lah ngajak-ngajak dipesanten jangan tidok sore-sore sini aku ceritakan untuk bekal pagi sore sinilah ku ceritakan untuk bekal pagi sore Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadaman fi ilmillah isolatan wa imatan hidatimu kirai isolatan wa imatan hidatimu kirai. Ingat aku, sebutlah namaku, kata Allah, karena namaku gak akan berpisah dengan aku. Betul? Supaya senantiasa menyebut nama Allah, jalan yang paling tepat masuk thariqah. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi semoga dapat lebih meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Ulama, para kiai, wabillahi khusus tamu kita Bapak Haji Muhammad Hita Karnavian, Bapak Kapolri dan segenap jajaran kepolisian. Para undangan yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita awali doa ini dengan mohon kepada Allah agar semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tidak keluar kita dari majelis ini yang berdosa kecuali diampuni dosanya oleh Allah. Yang punya hajat dikabulkan, yang punya penyakit diangkat oleh Allah. Dan semua masalah kita diberikan solusi oleh Allah. Dan yang terpenting mudah-mudahan Allah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai macam keburukan insyaAllah. Amin. على هذه النية الفاتحة. الحمد لله الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجدنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Allahumma barik lana fi asma'. Dan mohon izin kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda dan Bapak untuk melakukan sesi foto bersama. Izin Pak, dikit Pak. Dikit. Nah, oke, siap. Quran. Allah Ta'ala anzalahu wa Rasulullah Muhammad.
معلمنا ورسولنا.